Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta seluruh unsur Forkopimda mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-73. Kerja kita prestasi bangsa. Sudarlun, tiga ekor gajah jina mengikuti upacara HUT ke-73 tahun Republik Indonesia yang berlangsung di Kompleks Conservation Response Unit atau CRU Gampung Ijernge, Kecamatan Sampoinit, Aceh Jaya. Gajah betina bernama Isabella bertugas membawa sangsaka merah putih, sementara dua gajah jantan lainnya, Olo, Jojo, menjadi pendamping. Bendera yang dibawa ketiga gajah itu kemudian diserahkan kepada tiga orang mahut untuk selanjutnya digerek diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Kita bisa melihat di sini atau edukasi bahwa gajah bisa hidup berdampingan dengan manusia. Dari Calang, Muhammad Nasir, Serambi On TV.